semangat, mengobatkan yang berbuat dan berkata. Kemudian hari ini alhamdulillah kita kedatangan bisa juga berkiprah di seninya. Karena sekali lagi Moto Raja Wali tidak hanya satu suku. Kemudian untuk selanjutnya mengucapkan selamat datang kepada pengusaha Kabupaten Bengkalis. Tujuan kami ke sini adalah untuk memotivasi adik-adik sekalian supaya tetap giat berlomba. Banggalah menjadi bagian dari keluarga besar Raja Wali, karena ternyata ada beberapa yang kemarin berhasil menjadi juara dan akan kita berangkatkan insya Allah ke tingkat provinsi. Jadi kedatangan kita-kita ini untuk memberi semangat kepada adik-adik yang tergabung dalam perguruan silat Raja Wali ini. Harapan kita kan generasi di bawahnya, adik-adik tingkatnya mungkin, nah itu akan lebih semangat juga untuk mengukir prestasi di tingkat kabupaten dan mudah-mudahan sampai tingkat provinsi. Nah, jadi kedatangan kita ini dalam rangka memberi semangat itu ya. Nah, walaupun tadi ada yang tidak datang ya, tidak apa-apa, mudah-mudahan semangatnya nanti sampai. Kita juga ingin menyampaikan, memberikan motivasi bahwa walaupun setelah lomba di Sungai Duri itu kondisinya tidak jelas kapan pertandingan tingkat provinsinya dilaksanakan karena pandemi ini. Nah, tetapi untuk tidak memutuskan mematahkan semangat, makanya kita datang memberi motivasi, menyantuni, ya bersilaturahmi. Sekali juga ingin melihat adik-adik dari Raja Wali ini. Harapan kita dari kabupaten semoga ini menjadi satu pemicu untuk terus beraktivitas, berprestasi tidak cuma di tingkat kabupaten, mudah-mudahan satu tahun nanti sampai ke tingkat nasional. Kan ini usianya potensial semua ini. Jadi walaupun pandemi, tetaplah kita semangat untuk berlatih. Kembalikan. Kemudian insya Allah untuk uang pembinaan yang sudah ditandatangani pun akan kita jelaskan dengan yang tidak datang dan akan kita berikan. Tapi dengan catatan, ada catatannya. Ketika kita perlukan tanding, siap, tidak siap, harus siap. Itu. Jadi kita memberi dan pengurus memberikan pembinaan bukan berarti selesai, tidak. Jadi beban kita nih, beban.
karena uang sudah dikasihkan dengan para atlet. Otomatis begitu diperlukan, kita harus siap. Tahun depan diperlukan, siap. Karena kita sudah teken kontrak. Apa teken kontraknya? Baju sudah diambil, uang saku sudah diambil. Jadi mudah-mudahan ini jadi motivasi kita bersama, dan mudah-mudahan ini menjadi ajang silaturahmi kita. Ajang silaturahmi kita kembali untuk ke depan, mudah-mudahan kita lebih baik, lebih bagus untuk ke depannya. Itu harapan kita. Kemudian kami dari Pengurus Raja Wali mengucapkan terima kasih kepada pengurus panitia pelaksana kegiatan Festival Budaya Melayu Provinsi Kalimantan Barat. Yang dalam hal ini diwakili oleh kawan-kawan yang ada hari ini. Jadi harapan kita, yuk sama-sama kita majukan Melayu yang ada di Kabupaten Mekayang, dan sama-sama juga kita majukan itu sendiri yang ada di Kabupaten Mekayang selama ruang itu masih dalam positif. Itu akan kita bersama. Mungkin ada yang ingin sampaikan gak? Kalau tidak ada, kakak sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan, dan mohon maaf juga kepada para pengurus mungkin kecamatan kami yang sangat sederhana. Jadi mudah-mudahan ini jadi hanya silaturahmi akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Di kata lima bacaan ini kasar berapa singkat kata.